Selamat pagi anak-anak, selamat pagi mama papa semuanya. Senang sekali pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi, meskipun secara online. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyi bersama ya, menyanyi lagu hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Bapa kami yang di surga, puji syukur dan terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami boleh berjumpa lagi melalui acara renungan pagi. Tolong kami Tuhan mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan boleh mengikuti acara ini sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, ada sebuah cerita ya, di sebuah keluarga ada mama papa dan anaknya. Anaknya ini seusia anak-anak sekarang, masih di taman kanak-kanak. Anak ini bernama Budi. Budi sudah diberitahu oleh orang tuanya kalau pagi setelah bangun tidur sudah beres-beres tempat tidur, demikian juga sudah menyiapkan semuanya, yaitu ingat pagi hari sarapan ya, makan pagi atau sarapan. Nah, Budi ini menurut, sudah mandi, sudah berolahraga, berjemur ya bersama kakaknya begitu. Nah, Budi ini ingat, oh ya, kalau sudah mandi, sudah siap semua, terus sarapan ya, biar badan sehat kuat. Nah, anak-anak ya. Nah, setiap pagi diingat-ingat untuk sarapan. Karena Budi ini juga harus bersekolah dari rumah. Nah, anak-anak ya. Budi ini menurut atau taat kepada orang tuanya. Ya, anak-anak ya. Sarapannya kadang telur goreng, kadang ayam goreng ya, kadang ada sayurnya. Nah, anak-anak, Budi ini menurut kepada orang tuanya. Nah, seperti firman Tuhan anak-anak dari Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, Tuhan memberitahu agar kita taat kepada orang tua kita. Orang tua mengasihi kita ya, anak-anak taat menurut, jadi anak yang baik, anak yang taat. Hari ini firman Tuhan Efesus 6 ayat 1 ya. Ingat, oh, harus menurut karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan sudah memberikan orang tua kepada kita dan orang tua mengasihi kita, kita juga menurut taat kepada orang tua. Begitu ya anak-anak ya. Firman Tuhan hari ini, renungan pagi hari ini, kita akan akhiri dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman Tuhan hari ini mengingatkan kami untuk taat menurut kepada orang tua kami. Dan di mana saat ini ya Tuhan, kami harus belajar, bersekolah, maupun beribadah dari rumah. Tolong kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua kami. Ya Tuhan, berkatilah anak-anak di dalam belajarnya, Tuhan memberikan kepandaian. Demikian juga orang tua murid, Tuhan berkati di dalam bekerja mencari nafkah, Tuhan memberkati dengan kecukupan. Terima kasih ya Tuhan, sepanjang hari ini
Kegiatan kami menyerahkan dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, semangat, selamat belajar. Ingat, Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Semangat ya anak-anak ya. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.